Okay guys, kembali lagi bersama gue di channel Hiva Mi. Dan di video kali ini guys ya, gue akan lanjutin lagi bermain game Troublemaker guys ya. Okay, sebelum itu ya, di video sebelum-sebelumnya, di part sebelumnya, kita sudah berhasil melawan Sialan. Dia itu adalah jagoan dari kelas animasi ya, dan kita udah berhasil mengalahkannya. Okay, lalu di sini ada Richard, ada Bang Richard. Halo Bang, saya ingin membeli sesuatu Bang. Beli apa guys ya? Wedang ungu? Atau ini apa nih? Sama ini, sama ini, dan stat juga bakal gue naikin ya. Oke, kayaknya statnya, aduh, kurang lagi guys. Stat serangan kurang cok. Pemulihan energi kali ya. Oke. Terusnya ini gak sih? Yah. Ya udahlah, langsung aja kita mulai guys ya. Oke, kita bantuin si Zenal dulu guys. Ini apa nih? Wih. Oke, mantap dapat red wine, mantap. Oke. Oke, sekarang kemana cok? Oke, sekarang kita disuruh ngebantu Zainal guys bersama si Bobby ini. Ada apa nih si Zainal cok? Si Zainal kenapa lagi nih guys? Tiba-tiba ada di tengah lapangan coy. Nah masalah kah dia? Padahal kan si Zainal itu kan teman tidur kita guys ya. Oke. Anjir, lawannya lawan Bang Kori cok. Student Council Member. Wah ini kayaknya geng guys ya. Geng di SMK ini cuy. Bobby beban anjir. Sumpah cok. Ditampar langsung tepar loh. Apa ini classmate? Oh teman-temannya ya. Para teman-teman guys. Oke, apa kita akan melawan Bang Kori guys di part kali ini? Kalahkan OSIS. Ini OSIS? Kok gengnya kayak preman anjir? Ini banyak banget cok. Woi, 4 lagi, gila. Oke. Nah, stun tuh 1. Gue butuh apa ya? Duh. Mampus. Oke, gua arah Bang Kori dulu, guys. Gua arah Bang Kori dulu. Oke, langsung kita finish him. Mampus, mati Bang Kori cuy. Oke, sekarang Irfan. Irfan Hakim. Irfan. Langsung finish him coy. Duar. Oke, tinggal 2 lagi. Gila itu. Tendangan maut. Bisa pakai jurus kah? Oke. Gear gokil. Ih, gak kena anjir. Wah guys, kayaknya gue harus beli jurus tuh ini. Harus beli gerakan ya. Gerakan gue cuma 2 doang anjir. Tangannya saya klik. Gerakan gue cuma 2 doang guys. Kok gak bisa? Gak bisa pakai gerakan? Oke, mundur dulu guys, mundur dulu.
mundur, ayo sini tengah-tengah, sini tengah-tengah. Aduh, anjir, ditendang gue. Osis juga kita taklukan, guys. Lawan Osis anjir. Oke, ada kacin. Anak baru ini banyak gaya juga ya. Wah, kalau Bang Rico udah ikutan, kelar sih ini. Moga Bang Rico masih kasihan dah sama Budi. Banyak gaya, ngacak. Oke guys, apa kita lawan bos lagi nih? Ketua OSIS. Kasih paham guys. Yuk kita kasih paham. Biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Ini lompat di lantai 2. Wah wah wah. Eh, nyawa gue sisa segitu. Bentar. Bentar, isi nyawa dulu. Ini aja dulu, red wine dulu. Ih, cok, sakit cok, sumpah cok. Wih, tahan. Anjir, nyawa gue langsung segitu. Gua ketua OSIS di sini. Eh guys, ketua OSIS nih guys. Gua gak peduli lu siapa. Ayo sini maju. Itu apa tuh? Susu kuda liar, oke mantap. Bentar, gue ngambil dulu guys. Oke, dapat bajigur. Mama pupus sih. Anjir nih, ditendang gue. Apa ya, kekuatan ganda kali ya, arak medan. Silakan coba semau lu. Gue tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Yaudah, gue juga gak tertarik. Gue cuma pengen hidup damai. Pasti lu gak mau tuntut sama gua. Lu siapa nyuruh gua? Oke guys, abis ini gua kayaknya bakal beli gerakan gokil guys. Gerakan gokil gua cuma 2 doang. Lobot. Oke, ini apa ya? Ini deh, susu kuda liar. Lu yang boom, ketua OSIS pun kita taklukan guys, kita kasih paham. Semangat bos, gue yakin lu bisa menang. Yo bisa yo. Bacot, lu itu agak permasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah ke sini pengen damai, ini bukan pengen ribut lagi. Kasihan Bobby. Ah salah lagi kan. Semua ini gara-gara turnamen gue dari SMK Cipta Wiyata. OSIS. Berhenti. Siapa ini cok? Abimanyu. Bud, udah bud. Udah napa woy? Lepasin. Rico udah. Gua bilang lepasin. Sumia. Weh. Jangan berani lo sentuh dia. Lihat tuh si sosokan. Dia itu pacar gua. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu mulai detik ini gua nyatain perang ke lo. Buset, berani bener si Budi. Gila ya, padahal baru berapa hari dia di sini. Wah, bakal kacau sini. Wah, ya, makin seru nih guys. Juga nih anak, murid baru. Si Udin. Tapi udah berani nantangin petualangan sekolah ini. Tapi, bisa seri sama Rico itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Rico selama 2 tahun. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Rico dihormatin banget sama alumni. Lo ngapa diem aja?
beberapa hari kemudian, guys. Berarti udah beberapa hari yang lalu ya. Para kacuk, ini dia, guys. Nama game sebelum Troublemaker ya. Sebelum Troublemaker ini, nama game itu adalah Para Kacuk, cuy ya. Itu sekitar tahun 2021 sampai 2022 ya. Seingat gua, guys. Kayak ini udah seperti biasa lagi. Udah hari-hari normal lagi, guys ya. Jam-jam pikir tuh jam-jam paling malas, guys, sumpah, jam. Wih, ada Richard. Oke, kebetulan nih. Oke, guys. Kebetulan ada Richard nih, mantep nih. Gue pengen beli gerakan gokil sih. Apa ya? Paling sakit sih, paling mahal sih sebenarnya. Repose. Ih, bisa, cok. Tapi ini apaan dah? Beli gak ya? Beli gak, guys? Aing maung. Wah, coba dah. Gue bakal beli ini dulu. Sama statnya bakal gue naikin di bagian nyawa. Oke, duit gue langsung miskin. Mantep, guys. Langsung miskin kita, cok. Ah. Hah? Guys, kayak ada suara tadi. Ada suara, anjir. Tapi gak tahu suara apa. Lah kok malah kayak pengen ribut sih nih. Wah, guys, kita malah lawan Zainal, cok. Waduh, padahal temen kita sendiri nih. Anjir, kuat-kuat dia, cok. Sumpah. Aduh, nyawa gua sekarat, cok. Tapi keren sih, guys, sumpah. Keren sih. Tapi fungsinya buat apa ya? Aduh, tanggung jawab kau ini sekuat cara ribut kau ya. Duduk.
lu ya mulu. Tega Budi. Ya. Zainal banyak bacot. Boom. Boom. Loh, dia punya penyakit. Budi, main yuk. Samping sama Osis anjir. Waduh. bakal ribut lagi anjir. Lah, ribut beneran nih, guys. Buset. Berjuga bersih-bersih. Oke, enggak takut. Ih, anjir baik banget, cok. Sumpah nih sendirian. Oke, saya tidak takut. Karena saya sudah membeli jurus ini. Boom. Wah, gila semuanya kena. Oh, tapi bebas bisa ke sini. Yo, beres kencur. Gila, nah juga nih gue beli gerakan gokil, guys. Ah, beraninya gebukan anjir mainnya, cok. Ayo sini, ayo. Au. Oke. Itu ngapain itu ke atas meja, cok? Bang Kori ke atas meja, guys. Cet, langsung sacet, guys. Wih, gue langsung kaya lagi nih, cok. Farming uang anjir. Oke, satu lagi. Ayo sini maju lo, Ray. Lu subet sumpah anjir. Nah itu meja cuma ditendang-tendang doang mental anjir. Cet. Langsung mati. Aduh, kaki lu mending. Gua ditendang di lu budi. Kalau emang lu semua capek-capek gua bersihin kelas, sekarang kotor lagi. Lu pada ngapa ganggu gua mulu dah? Lah, kan yang deklarasiin perang duluan elu, Bud. Terus lu mau kita diem aja gitu? Daddy. Lama sokis dia. Gua ngajak perangnya ke Riko. Terus ngapa curut-curut nih malah pernah datang? A king doesn't chase the peasants. A king takes on kings. Kayak lu itu literally cuma underdog, Bud. Nggak pantas buat lawan Riko.
gua udah cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Sekarang malah ketemu penggunaan bahasa kentut. Oke, udah recording. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Rani dalam episode lain di Aciki Weird Aciki Dao. Jadi pada video kali ini, kebiasaan banget ya, tiap recording pasti ada aja. Iya Budi, ngapa? Gua lagi recording nih. Bisa ntaran aja gak sih? Jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kalau lu mah, gimana caranya gua ikut turnamen? Oh, turnamen. Karena turnamen guys jadinya. Oke, sekarang gue paham guys ya. Raise your game. Hai, selamat datang kembali di acara kelahiran kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan sebuah UTS. Acara yang sakel, mendebarkan, menegangkan, dan pastinya moncrot. Apalagi selain turnamen Raise Your Game 2018. Apa guys? Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita jadi itu ceritanya di tahun 2018 guys. Karena atas kreativitas mereka, sekarang semua kelas udah ada logonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Raise Your Game tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok gak ikut? Bang Alan hilang kemana tahu? Kayaknya pas animasi ikutan. Sialan itu guys ya. Gak ngabarin panitia ya. Ya, sayang banget. Ya dia malu guys ya. Oke. Karena kalah lawan Budi. Peserta kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jackets. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jackets. Julukannya adalah Louis the Madman. Dia sebelumnya pernah mengikuti turnamen tahun lalu, namun hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Raise Your Game ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km per hari. Pantesan telat mulu lo. Maaf. Oke, untuk selanjutnya peserta turnamen kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tickball. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Wah, nama gengnya pakai bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Tentu saja, karena wibu adalah terkuat. Wibu adalah ras terkuat, guys. Setuju gak, guys? Dengan kekuatan anim. Dari kelas software engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas software engineering. Oh, jadi Para Kacu itu nama geng ya? Merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja. Menarik, sih. Guys. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Rico. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Raise Your Game 2018 adalah Louis melawan Budi. Hah? Tumben si Richard gak nongol. Iya, mana Richard? Oh itu dia guys. Saya butuh Richard guys. Oke.
Cie, nyariin. Kita beli apa nih guys kira-kira? Ingat, ya, boros aja. Gak usah iya, nabung. Bacot, ada bacot sekali. Beli apa nih cuy? Sendal mama sakit ya sendal mama. Biasanya damage-nya gede guys ya sendal mama. Ini apa nih? Bintang 5. Bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bidah. Oke, ini dia guys. Kalahkan Louis the Yellow Jacket. Oke. Modal kayak lu enggak bakal bisa ngalahin gua. Wah, lanjut. Kenapa pakai ini lagi? Gua bakal menangin turnamen kali ini. Wow. Ya, mati, cok. Coba apa ya? Sebelum apa? Gak terasa apa-apa, cok. Udah kena dikit banget, anjir. Beraninya anda melawan Budi ini ya. Budi ini jagoan nih, jagoan sekolah nih. Preman guys ya. Preman di sekolah ini. Duduh, ya sekarang. Coba ini, jadi bisa berkali-kali guys kalau di deket-deket ya. Oh itu emang deket-deket kok. Boom. Langsung meninggal. Yay. Orang spesial. Oke. Free roam terbuka. Pada chapter tertentu kamu bebas melakukan eksplorasi di sekolah sebelum melanjutkan tujuanmu. Terdapat berbagai aktivitas yang bisa kamu lakukan. Tekan M untuk membuka menutup map. Ini dia guys. Ini dia yang gue tunggu-tunggu ya. Akhirnya kita bisa open world ya. Kita bisa bebas kemana-mana gitu, kita pengen berak, pengen main, pengen mukul orang. Coba bisa gak sih mukul orang? Oh bisa guys, gak bisa. Dilarang mukul orang cuy. Dilarang kasar terhadap orang. Wih, akhirnya ini dia guys yang ku tunggu-tunggu coy. Gue lari aja kali ya ke taman. Bebas. Biar lebih cepat. Bebas, boleh kemana-mana. Guys, ya mungkin segini dulu video kali ini. Jadi ya di cerita ini sih gue udah mulai paham ya. Jadi si Budi itu mungkin dia tuh kesel ya karena dia selalu aja dapat masalah gitu kan. Yang dimana si Budi ini kan pengen hidup tenang gitu kan, pengen hidup damai. Nah tapi entah kenapa selalu ada aja masalah muncul gitu kan. Dia selalu diajak ribut, selalu diajak berantem.
entah sama OSIS, entah sama siapapun itu. Nah, jadi itulah yang bikin si Budi pengen ikutan turnamen ini guys ya. Nah, mungkin tujuan dari turnamen ini tuh biar dia nggak digangguin sama yang lain ya, biar dia nggak dapat masalah lain guys ya. Nah, jadi pelajaran yang kita dapatkan dari part ini ya, hadapilah masalah itu guys. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. So thank you banget teman-teman, jangan lupa subscribe, share, komen, dan sampai jumpa di video berikutnya.